Ini dia Pari dan Pia sedang di danau. Ada yang bisa tebak ini danau apa? Ini danau Danau Tauti di seputaran Timampu. Hey, mulai ombak. Ombak. Pari, ada ombak, Pari. Kita lagi makan-makan. Ih, tiba-tiba ini ombak. Pari, bikin apa, Pari? Sudah, jangan di tengah-tengah. Sudah, keras ombak. Lagi bikin apa? Mandi di mana? Ini di mana ini, Fari? Di Mahalona. Salah, ini Danau Tauti. Yang menyeberang ke Bantilang. Tuh, luas. Pinggirannya luas. Sekarang ini lagi pengerukan. Yang dikerja. Sejauh mata memandang. Gunung-gunung itu pohon merica. Danau Tauti. Itu Robert. Yang mau menyeberang menuju Bantilang. Ini dia danaunya. Apa ya? Bikin apa? Coba Fari. Gak bisa, Kaba. Cuman, keren itu. Kita lihat kok masuk asar tuh, nak. Pergantian waktu lah, tuh ombak. Sudah pergantian waktu asar. Belajar sama Om Robert. Panggil Om Robert, ajar. Jangan yang tebal. Itu lihat caranya. Rata di air. Ayo, rata di air. Pindah, Pia. Jangan di depannya, Fari. Pia, pindah. Tapi danaunya luas dan panjang, guys. Ini rumput laut atau rumput danau ya? Kita tanya. Ini tadi aliran sungainya. Seandainya ada rezeki bisa punya tempat di pinggir danau ini, pasti enak buat liburan. Oke, udah dulu ya. Kita suruh semua para Pia dan Fari berhenti. Kita mau pulang. Ouch. Robert, ayam. Mau kok lagi taruh ayam situ? Ternyata ada yang kerja ayam. Ternyata ada yang kerja ayam baru. Datuk minum kah juga tadi? Ini dia kenang-kenangan Pia dan Fari di Danau Tauti. Tulisannya selamat makan, dihidangkan buat yang datang berikutnya ya. Bye bye. Oke. Asar Mina pulang. Ayahmu pulang kerja sayang. Ayah tak mau pulang. Hari lagi berenang. Pasti lama, guys. Berapa menit melampung? Yang belum kesini datang ya jalan-jalan. Sambil ajak kita lagi. Nanti ditemani ya. Ini dia Danau Tauti di Timampu. Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ya,
yang punya kesempatan silahkan datang jalan-jalan. Kapan-kapan kita